Kementerian Pertanian dan Industri Asas tadi mencadangkan agar tempoh pemohon bagi lesen pendudukan sementara TOL petani di Cameron Highlands dapat dipanjangkan kepada 30 tahun. Timbalan Menterinya Sim Zee Sin berkata, tempoh itu amat sesuai bagi para petani membuat perancangan terbaik yang mendorong kepada peningkatan produktiviti hasil. Oleh itu, beliau meminta Kerajaan Negeri Pahang mengambil perhatian serius tentang cadangan itu sekaligus menyelesaikan isu petani yang dialami lebih 40 tahun. Menurutnya, masalah itu dihadapi kira-kira 2,000 pengusaha pertanian di Cameron Highlands. Usaha lebih kurang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Maka setiap tahun mereka perlu dapat renewal. Kenapa tidak bagi longer lease kepada petani-petani supaya mereka boleh merancang. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Cameron Highlands. Jadi pajakan 30 tahun ini juga boleh memberi peluang kepada petani melabur dalam pertanian yang lebih canggih, modern farming dan juga mempunyai jaminan. Itu yang kita yang paling minta dengan dapatkan lama sikit sebab loan, bank loan dia kalau 5 tahun dia tak akan loan dengan awak. Sekurang-kurang nak 20 tahun, 30 tahun. Mengulas lanjut, Sim Zee Sin berkata, sektor pertanian dan pelancongan di Cameron Highlands dapat ditingkat menerusi pelbagai perancangan melalui jawatan kuasa bertindak pertanian yang ditubuhkan.